dan melakukan tembakan membabi buta saat cari. Iya, saya. Yang paling banyak di wilayah mana, Mas? Di daerah dekat-dekat Suramadu sana, Pak. Oke. Mas, ini senjata airsoft gun itu milik siapa dan kenapa kau bawa airsoft gun, Mas? Punya teman saya, Pak. Ya? Punya teman saya. Pak. Nah, kenapa kamu bawa senjatanya, Pak? Suruh bawa ke saya, Pak, ya, dan dibawa, Mas. Tujuannya buat apa? Buat jaga-jaga aja, Pak. Belinya di mana, Mas? Softgun, Mas, dengan harga berapa, Mas? Enggak tahu, Pak. Oh, ya buat kebutuhan sehari-hari keluarga. Apa sekalian begal itu? Apa mati aja cuma atau begal? Enggak, mati aja, Bang. Mati aja. Pak Polsek. Dengan adanya pelaku diketahui membawa senjata berupa airsoft gun dan melakukan tembakan membabi buta saat akan dilakukan penggeledahan oleh anggota, maka anggota melakukan tindakan tegas terukur dengan ditembak kedua kakinya. Apakah pelaku sempat melukai anggota? Untuk pelaku dengan tembakan membabi buta tersebut sempat melukai anggota Polsek Gunung Anyar, yaitu mengenai 3 di bagian badannya, 1 pelipis, 1 perut, dan 1 pinggang. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.